Projek Kuala Terengganu Bypass kini siap sepenuhnya dan dibuka kepada pengguna hari ini. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek yang bermula pada 2016 itu sebelum ini tertangguh disebabkan beberapa isu teknikal. Antara cabaran yang dihadapi pemaju sepanjang pembinaan yang menelan kos RM384.3 juta ringgit itu termasuklah pelbagai sekatan ekoran penularan pandemik COVID-19. Kalau mengikut tempohnya, sepatutnya siap. Biasanya jalan sepanjang lebih hampir 6 km ini tak lamalah. Tapi disebabkan cabaran untuk melaksanakan termasuklah pengalihan utiliti, pengambilan tanah dan sebagainya, dan dengannya keadaan COVID dan sebagainya akhirnya dapat disiapkan. Pembukaan jalan pintas itu dapat memberi manfaat kepada 70,000 penduduk terutama di Bandar Baru Bukit Besar selain menggalakkan pertumbuhan ekonomi dengan membawa koridor baharu pembangunan di daerah Kuala Terengganu. Untuk rekod jajaran projek berkenaan membabitkan pembinaan laluan sepanjang 5.875 km bermula dari persimpangan Tok Molo, Jalan Tok Alis T12 hingga ke Kampung Duran Burung di Jalan Persekutuan FT03 Kota Baru Kuala Terengganu. Majlis perasmian pembukaan jalan itu turut dihadiri oleh Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar.